Yahoo, minasan. Welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di Spoiling Time One Piece versi Fast CWCWCWCWCWS. Thanks to Redon and Reddit pokoknya. So, tanpa banyak Mr. K bicara gak jelas ya, monggo enjoy Spoiling Time 1024G. Let's go! Chapter 1024, A Certain Someone. Nedi artinya marake Mr. K bingung, jadi biarin aja untuk sementara seperti ini. Oke, kita menuju halaman awal chapter yang menjelaskan ringkasan bagaimana situasi di beberapa bagian Onigashima sekarang ini. Lanjut pindah ke atas tengkorak Onigashima, pertarungan antara Kaido dan Yamato berlanjut. Nah, di momen pertarungan ayah dan anak ini ya, si Yamato jadi teringat kenangan di masa lalu saat 20 tahun yang lalu setelah kematian Oden tentunya. Di flashback itu, Yamato dikurung di sebuah gua ditemani 3 samurai super kuat. Salah satu dari 3 samurai itu adalah Shimotsuki Ushimaru. Lalu bocoran berlanjut ke akhir chapter di timeline saat ini. Yamato dan Kaido menggunakan Raime Hake secara bersamaan dan uniknya mereka imbang.